What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Jalan Tawangsari mana ya? Ini pas di jembatan, kita mau motovlog, mau ke Gunung Kidul yang ketiga kalinya ini guys. Bagaimana keseruannya? Tonton dan ikuti video kita selanjutnya. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan dengan keikhlasnya klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke guys, kita lanjutin sambil menikmati pemandangan alam ke Gunung Kidul. Kita mulai perjalanan. Oke, let's go. Oke, kita jalan. Oke guys, kita mulai jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bensin udah celong satu strip. Nanti kalau udah mau masuk hujan, mau masuk hutan atau mau nyampe, tak kasih full guys. Oke. Itu guys, pemandangannya luar biasa. Kita pakai Honda CRF Supermoto guys. Ini kita kok tadi beli karet yang punya mbak itu biar nggak berat bawahnya, tasnya kan berat itu. Oke. Monggo, Pak. Oh itu guys, gunungnya udah mau kelihatan. Ya nanti kelihatannya kurang lebih berapa menit ya? Satu jam atau masih satu jam lagi endpointnya. Kurang tahu guys. Yang penting kita ikut aja Google Map. Saya ucapkan terima kasih pada pemilik aplikasi Google Map yang telah menuntun saya sehingga saya tidak tersesat guys. Oke. Ini kita udah dikirimi tempat tujuan atau endpointnya atau tujuan terakhir dari kita dari Pasar Pewer tadi. Tapi kita startnya saya dari sini, kenapa guys? Soalnya kalau di sana kan udah sering kita vlog itu guys. Kalau ini kan daerah ke selatan jarang-jarang. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, kira-kira satu jam satu baterai bisa ngerekam gitu guys. Oh iya, lupa tadi, ini kita belum beli perbekalan. Yaitu kita kalau perbekalan gini sehari aqua tanggung itu kalau gede kegedean bawanya susah guys. Itu kita bawa dua. Oh, belok kanan. Pak lewat sini ya jadinya. Oke guys, ada mobil Jeep, mungkin rekanan kita juga yang dari Surabaya. Nanti semoga acaranya sukses, berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Tapi nanti ini kita ya maaf ya guys, balik kanan nanti kurang lebih ya jam 5 atau jam 6 kita akan balik kanan. Soalnya besok ada acara trail di Batu Jambus, ya mungkin ikut ya mungkin tidak itu guys. Tapi nanti tunggu tanggal, tunggu nantilah. Kalau badannya fit, kalau badannya sehat, kita ikut lanjut besok perjalanan 2 jam. Oke guys. Oh, kalau lewatnya sini mendingan tadi belok sana ya. Tadi harusnya belok kanan guys, tapi kita kok malah belok kiri. Jadinya lewat Tawangsari guys.
Selamat hari ke selatan, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting happy. Satu kilometer di Jalan Patimura ini, guys. Oke. Wah, ini udah ramai, guys. Kapal-kapal penjualnya udah banyak juga. Mulai perekonomian berputar kembali. Desa Ngreto Weru. Oke. Belok kanan, guys. Weru, Ngreto Weru, daerah Weru ini, guys. Aruwangso ke selatan sedikit. Biasanya tadi belok kanan, nggak belok sini. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Habis 300 meter, belok kanan, guys. Ah, terima kasih sekali nih, guys. Nggak tahu jalan. Ah, gunung ya. Sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah buah kebendem. Rutenya mana kurang tahu, guys, kita, guys. Oke. Sejauh 4 km, guys. Selamat datang Desa Weru. Oke, selamat datang, guys, di Desa Weru. Jauh-jauh sedep ini, guys, jalannya 4 km tadi dari sana di lokasi ini, sini malah suruh ke barat. Nah, tapi nggak apa-apa lah. CRF ini kalau buat ngebut ya lumayan, guys. Getarannya sedikit. Soalnya suspensinya ada dua, belakang sama depan. Upsidernya segampu ini, guys. Oke, jalan terus. Ini jalan mana ya? Kawahan, Bustanil Kawahan.
Oke, kita lihat Google Map dulu, guys. Berhenti. Masih 1 jam lagi, guys. Perjalanannya panjang banget. Oh, tadi kita harusnya belok kanan. Ke sana, guys, ini bisa lihat toh. Ke sana tadi, bukan ke kiri. Jadi kita salah jalur, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap. Ambil posisi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas pengulangannya. Ya gitu, guys, harus diulang 1, 2 kali atau 3 kali biar enggak keblasuk. Setelah 800 meter belok kanan. Setelah 800 meter belok kanan. Oke. Sintenanan ya. Oke, guys, terima kasih. Kita masih berpetunjuk pada Google Map ini, guys. Meter belok kanan. Kok lewatnya sini-sini ya? Apa ini mungkin jalan alternatif ya? Oh, 21 km. Wah, jauh banget loh, guys, ini, guys. Tetap hati-hati loh, guys. Ini soalnya jalannya gini kan banyak lubangnya. Kita harus ekstra. Biarpun motornya monoshock, tapi kita tetap berhati-hati. Oke. Yang guys, 21 km, guys. Oke, guys, ini jalannya jalan mana tapi asik, guys. Oke, setelah 400 meter tetap jalannya terus, guys. Ada perempatan ini, pertigaan atau perempatan, tetap terus. Kilometer.
Oke guys, ini sudah mulai naik jalan nanjak. Daerah mana ya ini ya? Oke guys, jalan terus. Memang cocok kalau gini buat ban supermoto, buat touring-touring gini guys. Ini kita menuju arah ke barat ini guys. Arah selatan menenggara, salah selatan menenggara, selatan arahnya ke selatan, namanya selatan, selatan menenggara, selatan barat daya. Oke guys, jalannya bergelombang guys ini guys. Wih, hati-hati. Itu jalannya banyak pasirnya guys. Kita harus mengurangi kecepatan untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita terabas bisa guys loh. Duduk-duduk. Enak sih, tapi ya tetap di Airbull penyesuaian guys. Pakai motor CRF baru 3 kali ini guys keluar. Kemarin pakai udah 100 km buat terabasan sama perjalanannya itu guys. 17 km guys. Keriting. Oke guys. Oh iya, jalannya itu bergerul-gerul. Tapi kalau nggak disumbati kayak gini, mungkin dia itu lubangnya lebih dalam. Ini paling untuk sementara waktu. Masalah kayak gini loh guys, itu dikasih sumbatan tanah supaya tidak meliuk-liuk banget. Ini guys, ini masih bisa dikendalikan, tapi nanti jalannya kalau jalan apa itu, jalan lumpur, ya kita berusaha semaksimal mungkin guys. Soalnya kita banyak masih pakai supermoto yang ban halus guys, bunder kayak NMAX gitu, kayak Ninja, kurang lebih gitu. Tapi kalau nanti kalau kita sementara ini dapatnya gini, kalau banyak bahan patul itu kalau di jalan gini ya getar guys, katanya teman-teman itu getar kalau bahan patul buat lewat aspal gini ya. Sebetulnya yang bagus itu semi off-road sama semi on-road bagus. Jadi guys, sudah sampai sini. Sawas Paten Ngawen Karang. Oke, kita sudah nyampe sini. Kita selanjutnya kemana ya? Sejauh 15 km. Oh, terus lagi guys. 15 km. Oh, tadi biasanya kita lewatnya sana. Ini lewat yang jalur yang agak jauh itu, guys. Tapi nggak apa-apalah. Semin Karangmojo Wonosari. Oke guys, ini masih lurus atau kanan kah ya? Lurus guys. Ayo lurus kan. Waduh, bokongku udah terasa panas ini guys. Kalau untuk ini harus alternatif cari apa ya? Kasih bantal atau kasih
spon itu ya. Kasih spon ya agak lebar. Kayaknya ini kan buat perabotan. Ini bannya itu lebih. Masih terus, guys. Lurus terus. Kita masukin dulu ini. Oke, masih lurus. Ini Sugeng Rawuh. Tempat wisata ini, guys. Oke, masih lurus. Lurus terus, guys. Ini kita sebetulnya mau beli apa ya? Semprotan rantai. Oh iya, ini pasar. Pasar Semin. Oh, Kabupaten Gunung Kidul, guys. Pasar Semin. Dulu ada bus yang jurusan ke sini ya, bis kecil-kecil itu, Pak. Solo, Baki, Semin, Trisak. Nah, itu, guys. Tapi sekarang masih apa enggak ya? Oke. Okay. Oh, udah mau nyampe, guys. Oke. Okay. Tujuan Anda berada di sebelah kanan, guys. Mana ya? Oke, kita pause dulu, kita masuk ke warung. Masuk ke warung dulu. Aduh. Oke, guys, kita udah nyampe warung ini. Ya, Mas. Mau ngoleni rantai. Biar rantainya itu kita nggak aus. Beli semprotan aja yang mudah semprotan. Loh. Wah, ini terima kasih, Pak. Atas tadi. Ini kita kasih karet sehingga lebih enak, guys. Sama ini teh trail niki, Pak. Mengke gabung kali off road jeep-jeep niku. Jangan kena ban, nanti tambah licin ya, Mas. Aduh. Semua masuk. Duh, mana? Oke, kita mati dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa Iwan Jaya Solo yang selalu stay tune di my channel. Semoga sukses selalu dan jangan lupa selalu bahagia. Kiranya cukup sekian bersama kita Iwan Jaya Solo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.